Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Ha, bagi yang terlepas analisis vokal saya untuk big stage yang yang sebelum-sebelum minggu-minggu yang sebelum ni, boleh check description di channel saya ini. Ada link-link dia. Ha, ada video-video yang lain. Okay, so untuk analisis vokal yang kedua, saya akan buatkan analisis vokal minggu yang keempat Big Stage 2023 musim yang kelima, minggu yang keempat ya. Yang mana saya akan membuatkan yang kedua ini, saya akan buatkan analisis vokal untuk Nadira Zaini. Nadira Zaini minggu keempat ni dia dapat nombor 4 ya, dengan markah terkumpul semua 82 markah ya. Okey, Ajay memberikan 82 markah, Aina Abdul 80 markah, dan Datuk Safina 84 markah. Yeah. Saya tengok Datuk Safina bagi markah tinggi ya, dekat Nadira ni. Nadira ni 84 markah. Okay, so kita dah tahu dia nyanyikan lagu apa, iaitu lagu Bunga-Bunga Cinta. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencintai orang yang tak mencintai saya balik. Okay, ya ni panjang pula. Saya suka minggu ni, minggu yang keempat ni, Nadira punya appearance ni sangat-sangat bersih ya, sangat-sangat cantik ya. Dia punya ni, minggu ni dia punya attire dia cantik. Okay. Kesepian dihanyut ombak nan resah, kau mengobati kerinduan. Kini segalanya tak berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggalkan kesepian pilu hatiku. Ini antara versi yang terbaik yang dinyanyikan oleh Nadira Zaini. Serius saya beritahu. Serius saya beritahu. Daripada awal dia masuk. Daripada awal opening tu. Ya. Yeah? Satu, dia punya flow phonation itu sangat-sangat terjaga. Dia punya nafas, dia punya volume, dia macam mana dia nak, macam mana dia tidak putus-putus perkataan dekat situ. Macam mana dia nak seimbangkan antara coordination antara suara chest dengan suara head voice ya, chest dengan head voice ya. Daripada awal ni dia dah memberikan suatu projection vokal yang menyebabkan kita rasa wow di situ. Sangat-sangat wow, sangat-sangat wow. Okay, kita dengar semula. Kita dengar semula. Sini cantik. Kesepian dihanyut ombak nan resah, kau mengobati kerinduan. Di depan tu de 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 kau mengubati kerinduan. Dekat situ ada tiga line yang diberikan improvise yang sangat-sangat powerful ya. Sangat-sangat powerful. Tiga improvise dekat situ. Bukan improvise lah. Dia sebab dia sambung-sambung kan, dia pendek-pendekkan lagu ni kan. Dan depan ni dia dah memberikan clarity yang sangat bagus. Dia punya sebutan tu sangat bulat, seolah-olah macam mikrofon tu berada dekat ruang gema
tekak dia tu. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas. Kini segala tak berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggalkan kesepian, pilu hatiku. Hanya satu ku pinta darimu, hargailah cinta kita. Kita dengar kat sini. Kamu hanya murinda, ku ditinggalkan kesepian, pilu hatiku. Hanya satu ku pinta darimu, hargailah cinta kita. Ini dia punya ni, dia punya improvise ni. Actually banyak dia nyanyikan lagu ni di tidak terlalu mengikut versi apa nama ni, Misha Omar. Dia punya improvise tu, dia cuba nak bawakan lagu tu, dia improvisekan lagu ni dengan caranya Nadira Zaini tu. Sebab itu dia sangat sebab itu untuk nyanyian dia untuk lagu Bunga Buku Cinta ni, macam dia dapat mengikat ingatan kita tu bahawa Bunga-Bunga Cinta yang versi Nadira Zaini ni, inilah Nadira Zaini. Hargailah cinta kita. Ini yang powerful. Dekat sini dia tak gunakan head voice, dia gunakan belting. Dia gunakan chest voice tu tetapi belting kat sini. Kalau kita dengar kalau macam yang Misha Omar, sometimes dia tak belting, dia sometimes tak cukup kemas, kadang-kadang dia gunakan head voice kat situ. Kalau kita dengar, dia guna kabel ting. Ini yang sangat bagus. Menikam jiwa ini, melandari hati, derayam cinta yang suci. Cuba yang ujung tu tadi ya, dia belting. Kalau kita melanda di hati, kalau Misha Omar dia akan gunakan head voice. Kalau macam Nadira Zaini, dia sampai dia punya belting tu. Cuma di belakang tu tadi dia kurang kemas ya. Belakang tu dia macam sedikit hambar di hujung belting tu, sedikit hambar. Kat situ dah hambar. Inilah bahayanya bila kita buat belting. Belting ni is kita raise, kita naikkan gear chest voice itu ke pitch yang tinggi. Ini belting. Tapi dah di hujung maximum on top itu dia jadi macam hambar kalau dia tidak jaga betul-betul. Sebab itu belting ni, macam mana pun belting ni, teknik belting dia kena teknik belting chest dominant mix. Chest dominant mix ni dia kena sambung juga dengan nasal tu supaya dapat belting tu lebih dia tidak pecah di atas tu. Sebab belting ni kita nak naikkan pitch, naikkan pitch, kita bukan naikkan volume. Itu beza dia, volume dengan pitch ni beza ya. Volume ni kita besarkan suara, besarkan suara, tapi pitch ni kita naikkan frekuensi asas kepada note-note lagu itu. Dia beza kat situ. Okay, terus. Ini yang dia tegur oleh Datuk Safinas, nasal. Kembalilah, kembalilah.
Kembalilah kepadaku. Itu kalau gunakan chest dominant mix. Ya, tapi kalau digunakan nasal terus, nasal ini dia dapat sebab apa? Sometimes bila belting tu tak cukup, kita tak sure belting tu boleh kemas di pitch yang tinggi. Cara yang paling mudah adalah gunakan nasal untuk dapatkan pitch yang tinggi. Sebab itu kalau orang nyanyi tinggi, gunakan suara hidung tu sampailah. Macam tu. Dan sini. Kembalilah. Ini dah nasal. Ini dah nasal betul. Signal. Run di hujung run itu memang bagus. Di pusara. Nadira. Okay. Bagi saya, nyanyi gunakan nasal ni bukanlah merupakan satu kesalahan. Yeah? Sengau-sengau sikit tu boleh lah. Sengau-sengau sikit tu boleh. Yeah? This mean dia tahu macam mana nak build. Dia gunakan the old register, ya, suara chest, suara mix, suara nasals, head voice dan sebagainya. Jadi dia bukanlah satu kesalahan, but cumanya dia kind of mencuri tenaga sedikit dekat situ. Bila dia gunakan nasal di pitch yang tinggi, this mean dia macam bukan kata cheating, dia macam trick lah. Dia macam satu trick supaya dia dapat kemaskan nyanyian pitch yang tinggi tadi tu supaya tidak pecah. Jadi nasal tu bukanlah satu kesalahan, tidak satu kesalahan. Kalau dia daripada awal nasal sampai akhir nasal tu, itu sengau tu, itu is not good lah. Tapi untuk nyanyian ni, tapi bila saya tengok markah yang diberikan oleh Datuk Syafinah 84, Aina Abdul bagi 80, Nadira bagi Ajay bagi 82, which is dari segi vocal property, nyanyiannya Nadira Zaini untuk lagu Bunga-Bunga Cinta ni, ini one of the best dari segi vocal property dia, dari segi vocal, lontaran vocal dia, dari segi ketepatan sebutan, dari segi diction clarition, dari segi nyanyian. Cuma kekurangan persembahan ini adalah dari segi creativity saja. Yeah, creativity. Saya ingat kalau creativity dia ada ni, saya ingat markah dia boleh up to 90 lebih. Sebab tidak adil juga untuk peserta lain yang ada prop, ada creativity, ada koreografi yang cantik. Yeah, tiba-tiba yang nyanyi plain macam ni, walaupun vocal power, tiba-tiba dapat markah tinggi. Sebab apa? Markah creativity pun ada kan dalam big stage. Okay, so saya, dari segi vocal property, dari segi nyanyian, saya ingat malam tadi Nadira is saya ingat dia yang terbaik lah. Kalau bagi saya, dia yang terbaik untuk vocal. Yeah? Okay, itu sajalah analisis vokal saya untuk Nadira Zaini. InsyaAllah kita jumpa pula di analisis vokal yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.